taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the... McLeod tertangkap kamera mengeluarkan sikap emosional kepada Luis Mia di laga Persib Bandung kontra Persija. Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung sudah memanas sejak awal pertandingan. Tensi tinggi derby klasik Persija Jakarta dan Persib Bandung ini membuat beberapa intrik terjadi di atas lapangan. Namun yang paling menyita perhatian adalah aksi McLeod yang kedapatan sangat emosional saat ditarik keluar oleh Luis Mia. Aksi emosional McLeod tertangkap kamera di menit ke-59. Saat itu, Luis Mia melakukan perubahan masif di lini depan, tengah, dan belakang. Fred Sebetuan keluar digantikan oleh Ricky Kambuaya. Victor Igbonevo keluar digantikan oleh bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto. Dan McLeod di luar dugaan digantikan oleh winger cepat Maung Bandung, Beckham Putra. Keputusan itu yang sontak membuat McLeod nampak terlihat menunjukkan sikap emosionalnya kepada Luis Mia. Saat berjalan keluar, McLeod seakan tak percaya dan sempat terhenti sekejap di depan para pemain Maung Bandung yang akan masuk. Hingga pada akhirnya dirinya mengetahui jika sosoknya turut diganti oleh Luis Mia. McLeod keluar dengan ekspresi kecewa dan marah besar yang terlihat dari gestur wajahnya. Puncaknya, saat Luis Mia mencoba memberikan salam kepada McLeod, pemain asal Belanda itu justru menampiknya sembari mengeluarkan umpatan kekecewaannya. Luis Mia nampak tak turut emosi menanggapi aksi emosional McLeod. Dia justru kembali fokus memberikan instruksi kepada para pemain yang masuk. Sementara McLeod memutuskan keluar lapangan dan meninggalkan bench Maung Bandung. Di akhir laga pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah Macan Kemayoran. Dengan hasil ini dipastikan, PSM Makassar mengunci gelar juara Liga 1 setelah poin milik mereka gagal dikejar oleh Persib Bandung. Tim Maung Bandung saat ini memiliki 59 poin dengan 3 laga sisa. Sementara PSM mengkoleksi 72 poin dengan 2 laga tersisa di Liga 1 musim ini setelah mengalahkan Madura United 3-1.